dilakukan oleh Sunil. Payat untuk Kepah Sherman. Membuka untuk Azamuddin di hujung sana. Dia Azamuddin. Tandukan dilakukan oleh Fayad. Akhirnya jaringan ketiga untuk Kedah terhasil menerusi Fayad Zulkifli. Nakil, dia mencari Kepah Sherman sebenarnya. Namun tepisan yang tidak kemas dari Kalamullah membolehkan Fayad Zulkifli yang tidak dikawal melakukan tandukan yang cukup mudah untuk menghasilkan gol ketiga untuk Kedah pada malam ini. Kembali Kedah mengatur gerak. Peluang untuk Cece Kipre untuk Kedah ketika ini. Kipre dalam kawasan penalti. Tolakan Fayad Zulkifli. Terus menghasilkan jaringan gol penyamaan untuk Kedah. Sekali lagi dia malah. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang berpunca daripada Kipre Cece sebentar tadi. Dan di sini kita lihat sekali lagi beliau cuba membuka beg. Tiada pemain yang cuba mengawal Fayad dan hasilnya Fayad berjaya melepaskan satu rembatan yang cuba menewaskan pintu gol penjaga gol pasukan Kuala Lumpur, Kevin Ray.